Oke, kali ini kita akan mencoba tutorial untuk cek vulnerability website ya. Jadi apa sih vulnerability itu? Vulnerability itu adalah untuk melihat kerentanan pada sebuah website yang kita bangun. Biasanya kan kemarin kan ada beberapa sampel video yang di channel saya, contohnya itu ada di VWA dan sebagainya ya. Nah, kali ini kita akan mencoba memakai tools namanya Vega. Jadi Vega ini multi platform ya, jadi bisa dipakai di OS Windows, Android maupun di Linux itu sudah ada. Nah, kebetulan termasuk saya di sini kalau ngelihat Vega itu adalah termasuk software yang powerful. Karena apa? Nanti di dalam tool ini akan deteksi sendiri. Jadi ini contoh yang sudah saya lakukan proses scanning ya di sini ya. Ini yang saya lihat ini adalah contoh website dari amikomasio.id dan ternyata di beberapa sini sudah ada, kita lihat SQL injection-nya ada 37, itu ke overflow-nya ada 138 dan possible social security number detector-nya 1. Sedangkan untuk back fingerprint differential detected possible expect-nya ada 2, injection-nya di sini ada 2. Ini untuk kategori risk ya. Jadi ada ketemuan sekitar 178. Sedangkan untuk di medium temuannya adalah 240 dan untuk di bagian low sendiri termasuk dari sini untuk scanning dari mail address dan internal address yang dilakukan adalah sekitar 978. Sedangkan infonya ada 1845. Nah, ini untuk teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat simple sih sebenarnya. Yang kita lihat adalah ketika kita masuk di Amikom itu sendiri ada sekitar 15 ya di sini, untuk di Amikom asio.id ada 2 di sini. Kalau di sini lah ya pakai WordPress, ini adalah bentuk yang baru. Di hike-nya di sini ada possible social security number detected. Ini ada, ini contohnya ya, resource-nya dan formatnya adalah gen request-nya di sini. Jadi kita bisa lihat ini server Apache-nya, link-nya ini adalah digunakan lari ke API. Jadi API-nya kebuka, ya emang kebuka ya. Ini cuma nggak tahu sudah dikasih tahu lama sih tidak diperbaikin di sini ya. Jadi sebenarnya tool ini sudah sangat powerful ya. Jadi intinya sudah bisa melihat semuanya untuk beberapa kerentanan yang ada pada sebuah website. Nah, bagaimana proses installnya? Installnya sangat mudah sekali ya. Anda tinggal download, ya. Anda tinggal download aja Vega itu ya. Vega download. Sorry. Vega download ini sudah ada. Jadi kalau mau lihat namanya subscribe ya. Ada download Vega subscribe atau Vega vulnerability scanner subscribe, ini sendiri bisa dicek nanti di setelah gambarnya. Ini tool yang powerful. Jadi hacking itu buka kalau sekarang ini bisa dibilang semuanya malah hacking itu disediakan toolsnya ya. Jadi kalau kita mau lari ke advance-nya ya baru kita berbicara tanda kutip ya, artinya kita perlu pelajari tentang bagaimana kita belajar tentang basic dari open source itu sendiri, basic dari mobile atau dari base scripting-nya atau dari pemrogramannya, kita harus paham kalau kita mau advance di arah sana. Cuma kalau kita mau bermain instannya seperti tadi, kita bisa menggunakan kayak Vega dan terus pakai Sodan dan sebagainya ya, yang tools yang ada di internet itu. Oke, mungkin cukup segitu ya tutorial dari saya, dan untuk prakteknya saya kira semoga ini jalan ya. Jadi bisa sih sejalannya, kalau misalnya kita mau scanning awal lagi kita tinggal add aja di sini. Dan contohnya simpel sih, kalau mau nyari di sini, cari aja web yang full nari aja gini, cari aja vulnerability. Nah, ini ada contohnya adalah banyak sekali ya. Jadi kalau kita mau nyari web yang contoh-contoh vulnerability, ada beberapa hal yang bisa digunakan. Nah, kita juga bisa mencontohkan dengan web government atau apa itu, bebas itu ya. Kalau kita nyari ya situs.com gini, kita akan ketemu .com. Di sini kan ada banyak nih, namesip dari domain, terus name.com dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh domain yang komersial di sini ya. Jadi kita bisa nyari beberapa
ada nggak sih vulnerability yang di sini? Oke, kita ketemu misalnya kita dapat satu berita di sini adalah nasionalkompas.com ya. Kita dapat nasionalkompas.com. Kita copy. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Kita masukin di URL di sini nasional, terus di next kita hidupkan semuanya di sini SQL modulnya atau injection modulnya. Kita on kan. Ini juga kita on kan. Kita next, ini enggak perlu di stack. Cookies-nya juga enggak perlu di add di sini ya. Terus kita lakukan finish aja di sini. Nah, biarkan proses ini masuk dalam scope-nya. Nanti otomatis akan dia akan melakukan proses scanning. Ini contoh yang saya gunakan adalah saya nyari ya, nyari tadi ya contoh di nasionalkompas.com. Jadi langsung ketemu di sini possible security number detection 1. Terus mediumnya ada local file system platformnya ada 1, email address-nya nomor 1 dan infonya baru ini. Ini masih panjang karena durasinya 1 dari 17 kan yang ditunjukkan baru 5,9%. Nah, ini hanya sekedar untuk tujuannya untuk pembelajaran saja ya, bukan digunakan untuk hal yang neko-neko ya. Silakan nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, bisa nyari yang di mobile, bisa nyari yang di desktop, atau bisa nyari yang di lainnya. Oke, cukup sekian informasi dari Root Official, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.